saya mau pisah kakak. Ya. Boleh saya lihat persyaratan yang bapak bawa? Iya, kakak. Saya Indonesia. Bapak di sini kami terucap mau dipisah gara-gara apa, Pak? Bukan dipisah? Jadi gini, Bu. Saya dan istri itu udah pisah secara adat. Iya. Pisah secara adat dan sejak 3 tahun terakhir juga ini kita gak pernah lagi komunikasi. Jadi mau memisah di kakak ya, Pak? Iya. Bapak bawa persyaratannya, kalau mau ngurus ini, Bapak harus ada surat putusan pengadilan, Pak. Surat cerai. Harus ada putusan itu, iya, ya? Iya. Sebenarnya secara adat kita udah sah. Iya. Tapi kan ini kan sudah berbentuk hukum. Kan ini negara yang menerbitkan. Nah, yang berhak untuk memisahkan itu hanya pengadilan sama kematian, Pak. Begitu ya? Iya. Gak kalau bisa. Kematian, harus ada surat kematian dari rumah sakit atau dinas kesehatan setempat. Kalau masih hidup, cerai hidup, harus ada putusan pengadilannya, Pak. Soalnya kita udah 3 tahun nggak pernah komunikasi lagi gitu. Iya, tapi kan di data ya, orang bapak masih aktif. Iya, masih satu data. Iya. Nggak bisa tolong dibantu loh, Bu. Enggak. Itu persyaratannya, Pak. Ya, gimana lah, Bu. Bantu loh, Bu. Maaf ya, Pak. Nggak bisa, Pak. Itu persyaratannya mutlak, Pak. Dimana-mana ya, memang itu persyaratannya, Pak. Soalnya saya mau nikah lagi jadi ini, jadi nggak bisa, Bu. Mau nikah lagi jadi ini, jadi... Iya, harus ada dulu itu. Surat putusan pengadilannya. Gitu ya? Iya. Bantulah, Pak. Saya tambah ini, bantulah. Tetap nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Jadi solusinya nggak ada ya? Itu solusi yang mutlak itu, Pak. Nggak bisa yang lain. Kalau dia meninggal, harus ada surat meninggalnya dari rumah sakit atau puskesmas setempat. Kalau dia surat kalau mau cerai hidup, harus ada putusan pengadilannya. Gitu ya? Iya. Nggak bisa dibantu? Tolong gimana gitu? Kalau ada putusan itu, kalau ada persyaratan yang saya yang kami bilang tadi, putusan pengadilan itu, iya, itu bisa, Pak. Selesai 1-2 jam langsung selesai itu, Pak. Karena kita program 1 hari selesai. Kalau berkasnya semuanya beres, semuanya itu selesai 1 hari, Pak. Harus ada putusan pengadilannya, Pak. Terima kasih banyak, Bu, ya. Terima kasih. Permisi, Bu, ya. Iya, Pak.